Nah, ini karena supirnya orang Indo, ini ada pepaya, pohon pepaya, ada pohon pisang tuh. Karena kan supirnya orang Indonesia ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel tentang vlog apa adanya tapi banyak iklannya guys. Dan di video kali ini saya kedatangan tamu lagi ya, YouTuber senior saya Kang Alman Mulyana dan Kang Jaya ya. Seperti biasa sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan apabila ada yang mau tanyakan seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Banyak ikutin terus. Nah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau kemana, Dor? Kita mau lihat buah mangga yang besar-besar. Iya, mangga Arab itu bentuknya unik ya. Assalamualaikum. Salam. Gimana sehat? Alhamdulillah. Amang siapa sih, Bang? Hah? Amang siapa? Amang Jaya. Amang Jaya. Amang Jaya. Amang Jaya Channel. Iya, Amang Jaya Channel, jangan lupa. Nah, jadi mangganya itu katanya mangga Yaman, kan? Mangga Yaman. Iya. Iya, bentuknya udah ditelepon. Udah, pokoknya dekat sini nih. Nah, sekarang di sini lagi ada angin debu, guys. Iya. Ada juga nih mangga nih. Iya, mangga telur ini. Ini sudah masuk ke halaman rumah majikan ini. Separo sudah hak kita ini. Sekarang udah mulai menguntur tuh tuh tuh. Coba. Ini manis ini segede-gede. Tapi tanggal ngupasnya. Ini buruk nih. Binyur. Bener, yang saya perhatiin, Dur, yang namanya kurma sekarang itu bagus-bagus, Dur. Iya, bagus sekarang. Tuh, lihat yang ini, Kang, tuh. Tuh. Ini lubut, akhir bulan ini kayaknya kuning semua nih. Pokoknya sebelum masuk lebaran haji tuh. Iya. Udah kuning-kuning. Tapi nggak terlalu ini, Dur, nggak terlalu panas. Oh, iya. corona ya. Nah, ini ada pohon singkong nih, tinggi-tinggi. Indonesia ini sampo karet ini, bukan sampo biasa. Kalau sampo karet daunnya besar-besar itu. Oh, tuh lihat guys. Tuh. Nah, kalau ini beda jenis sama ente ya, Dur? Beda. Nah, ini mah ada yang punya ya. Panjang-panjang. Dibungkus gitunya. Enggak, bukan masalah dimakan ya, Jay. Biar enggak ngotorin di bawah. Iya. Kurma tuh rontok, Jay. Biar enggak rontok. Iya. Kotor ke itu. Apalagi kalau udah mateng. Ini kawasan elit Hi-Fi, ha. Ini. Nih, guys. Enggak ada mobil yang di pasar lakban. Iya. Ya. Itu Hyundai ini. Jadi variasinya keren tuh di sini. Tabrakin dulu di lupa nih. Iya. Ya. Sampai gini-gini. Oh, itu bukan. Nah, ini nih. Hah? Ya, ini. Nah, jadi yang ini rumahnya nih. Harus dibaba dulu nih. Kurma yang kemarin gomblok tuh di mana sih ya? Eh, tadi tuh di belakang itu nya. Oh, gitu. Jauh lumayan. Oh, tinggal lurus sini ya. Nah, itu. Pareknya nih gitu. Aduh.
atur. Iya, Van Weli. Widih. Van Weli nambah video nanti ekstra. Tadi ya, Cen. Lu gening ceklan. Bisa ke? Bisa. Ha, sok lah satu. Ada ulah cekel ieu nah hirup itu. Tah itu mesin tah. Sok dengekeun. Menurut teh. Oh, aduh. Emang tadi jajan. Dia ngejar ngoceh di blok batur supaya as. Oh. So. Oh. Halo. Mana gini kamera kamar lah sih? Buka kacana tuh. Ora. Coba pakai eta MTR kecepatan. Iya. Nah, teman-teman, sekarang saya mau panen mangga. Jangan lupa mampir ke channel saya, Jaya Mata Channel, oke? Okay? Oh, ini orangnya nih. Ini mau panen mangga ini. Udah dibayar orangnya. Tuh, coba ini mobil apa ini? Nissan Armada. Tuh, itu pohon mangganya. Nah, teman-teman, di Saudi itu rumah kayak begini. Gede-gede. Makanya kalau mau jadi asisten rumah tangga, di sini tuh harus siap. Siap kerja. Oh, lihat. Ini di sini itu mobil itu bodinya besar-besar ya. Ini Nissan. Nissan apa ini? Nah, ini karena supirnya orang Indo, ini ada pepaya, pohon pepaya, ada pohon pisang tuh. Karena kan supirnya orang Indonesia ini. Orang mana sih? Orang Madura. Tuh udang. Kok sare dor? Terus tong di udang kana. Ah, lagi di jauh. Tuh tidak. Bawa sare Jumaah mereka. Jahe belum matang. Apa emang gaknya? Iya. Kalau udah matangnya merah warna. Nah, nyekelananannya aja ya. Hmm? Lumayan. Hah? Lumayan. Mahal. Wangus lah, sare kemarin karunya. Si ngamuk kan. Ya. Halo. Punya nomor teleponnya enggak?
Di Saudi tuh sekarang ada pohon kelapa. Udah kayak di Indonesia aja banyak sekarang pohon kelapa tuh. Cuman di sini pohon kelapa itu kalau pertumbuhannya kecil-kecil. Gak seperti kayak di kita besar. Mungkin karena tandus gitu ya. Ini pohon kurma. Lihat rumah di sini tuh. Besar-besar kayak begini. Nah teman-teman, sekarang saya ini lagi jalan bareng bertiga. Jangan lupa mampir ke channel saya, karena saya kan masih pemula, masih baru, oke? Lain dilanjut. Jaya Mata Channel ya, jangan lupa mampir ke channel saya. Di video kali ini cukup sekian aja dari kita bertiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.